Hang, erek turung. Pasal apa? Pasal ada seorang ada anak beranak dia hok ngaji. Hok dengar apa. Ha, jadi dia pandai. Neh. Jadi hok lain tu dak ngaji belaka. Bila dak ngaji belaka kat tak ada hal. Neh. Ha. Wak agone-agone pun boleh belaka dah dah orang jahil. Mari hok mengaji seorang, hok dengar seorang. Eh dak boleh gitu, kena tayamum. Saya ngaji dah. Ha dak? Ha, kena tayamum. Erek orang sakit waktu go tanah dari tekak tujuh. Ha dak? Nah, dah lih benar tak mau hospital. Nak. Ha, lu turun boleh tahan. Orang kurang lu naik. Kawan tu dah masuk si jalan gitu pula. Bagi patah. Leloh kawan tu. Neh, lalah tambah 2 bulan lagi pasal lari tulang. Nampak? Ha, tu kata dengar wak lebih kurang. Dengar dah, ada lagi. Nah, ha, ngaji tak habis. Tak wajib tanah tu kita wak turun orang, wak pergi tanah. Faham? Bila orang sakit dah boleh nak turun, ambil lah tanah tu. Bubuh dalam pinggang. Nah, wak naik atas tu kan. Faham lagi? Gi ambil mana-mana tanah pun suruh orang sihat. Nah. Ha. Taipun ke apa ke? Hello, mak mau tolong aku kali. Aku kena tayamum pasal kaki seming. 3 bulan baru buka. Nak mu tolong ambil tanah mu buh dalam apa-apa pun. Nak. Ha. Dah tanah ke mana? Ha, tanah hok bersih jangan hok kata senang hok. Ha, senang. Barulah wak naik atas ni tayamum sama. Bubuh bawah katil hospital. Bubuh kat tepi almari tu. Nak. Rasa nak tayamum buka tak apa weh. Nak. Ha, kau belah kata benda asyik apik. Ha, dah. Kawan ni hok lapar dah bini dah atas kui. Si apik pula tok mu. Ha. Nak aku. Aku nak tayamum. Tayamum boleh. Ada orang salah senang je. Sekali dia ambil je. Nak. Ha, tu kata kata kena ngaji utum. Nak, ni dah duk tengok ke drama bodoh apa kemampu. Nak, lagi tangan lah ada luka tak apa, tangan mu sakit kan. Siapa dia nak pergi ajar mu atas hospital. Nu, congok angok oh. Cacat pasien kaki keroyok gini, kaki akak gini, kaki macam kaki kambing melipat gitu. Nah, aje naik. Pak uak tu. Neh, pak tulang. Cacat pasien. Dah ada ustaz duk ngajar kita itu. Ada malah layan aku. Nak ngajar situ. Baik gi patah. Neh. Ha, masih sihat ni ya. Kita belajar. Tak. Ha. Bola lah bekas, bola supik, bola tapuwe, bola pinggang kau anda. Nak kan kita tanya pula, dah nak bola minde. Ha. Ha, tu nak ajar kau. Jadi bila kita tepuk tangan kita atas tu tanda hok duk lantai tapuwe tu, bila kita akak gitu, tutup ah. Dah tu mustamal pula lantai tapuwe bekas. Dak. Ha nak, tak ada mustamal, ngaruk eh. Kita pun sapu muka kita. Ha. Tepuk pula kali lagi, sapu tangan, sapu kiri. Nak. Ha. Tutup tapuwe. Eh. Nak, abum balik. Ha, sekarang mayang asal pula. Senang tak? Senang sangat. Ha. Dak ya, turun-turun tanah. Nak. Ha. Ni kawan berusur waktu turun. Tok sakit sangat atau mau uzur sangat. Dak. Neh, ha. Nak tayamu dok le kulit jadi luka apa semua. Eh nak nak makan air. Tayamu waktu turun tok tanah. Kau molek mati minggu depan mati lalu hari tu. Sakit tang. Nak. Ha. Ah ha, sebelah. Ah ha, air semayang sebelah. Ha, muka dia semi sebelah. Eh. Dah aje tengok ke cikgu muka semi belah. Belah ni semi. Belah ni ada yang muka. Cikgu. Ha, ha. Kepik buah musim. Jemba derah hang alakum bang sebelah semi. Tak tahu tapi kalau ada tak gitulah. Tapi rasa dia dah buat sebelah. Neh. Payah nak tepek sebelah. Baru. Baru pun dia tak baru sebelah gini. Baru semua kok. Tak kira lah, ha, duk biar lah. Ada sungguh lah sebelum. Ayuh kan eh. Dia nak kerah dia juga. Ha, tak kira lah sebelah ke suku ke apa.
Hak mana hak boleh kena air, hak nampak, hak boleh basuh, hak tak nyakit, wajib sampai. Agak pergi terang hak tu. Nak cerita hak tayamum ni dulu. Nak, ha, dia mesti yang pertama tanah, sama ada tanah tu duduk atas tanah atau tanah tu duduk rubuh kat tempat lain wak naik. Yang kedua, tanah tak ada debu tanah. Sama ada debu tanah tu duduk atas tanah, tertekah tanah yang lekat, atau tepi-tepi tu adalah batu-batu besar. Angin tiup, debu tu naik lekat di batu besar tu. Batu tu bukan tanah, tapi debu tanah sudah melekat pada dia. Kita tepuk kat batu tu, sah juga. Faham? Ha. Ataupun lori tanah lalu sama kat perumahan tu, jadi lekat habis di naku dia apa, lekat tak kalau lori tanah lalu sama? Nak? Ha. Pasal negeri Terengganu ni dia pelik sikit. Eh? Ha, undang-undang dia pelik kali dalam dunia. Kalau negeri lain tak boleh tanah kala lori apa ngeseluk-seluk naik atas jalan tak boleh. Terengganu se. Lepas pada naik masuk dalam seluk, boleh naik atas jalan. Jatuh tanah tiga tang ke atas jalan tak apa. Mana ha, tu Terengganu punya undang-undang. Nak? Ha. Tengok kerajaan buat jalan di beda tak cak gelak gugup. Hak tu langgar di beda. Oh ni langgar belakang. Ah, jadi kerajaan ah aduh. Dak tengok negeri lain jaga nyawa rakyat. Tu tak? Neh, di beda kat kelak gitu tengah laju roboh lapu. Nak, kita dak kok anda mu apa mu siapa suruh melanggar. Nak, tak ada nak jaga nyawa rakyat. Nak. Jadi lalu kemari boleh 6 bulan. Rumah tu hak cat putih jadi merah dah. Faham tak? Naik debu tanah. Jadi tuan rumah pun sakit tang nak tengok lori dok leh nak kena air. Maka tayamu tepuk di naku je. Sah juga. Faham? Pasal naku dia tu kena debu tanah. Tak ada masalah. Syarat debu tanah. Jangan sawang dengan sarang laba. Ha tu dok jadi. Ataupun lambat sangat lekat di rumah dia pasal lori baru lalu, dia tahan lori terus. Faham tak? Ha, tahan lori, ingat.